Kita semua bisa diberikan kekuatan, ketegaran untuk menghadapi berbagai ujian bangsa. Kehidupan yang kita rasakan juga di sana-sini tentu ada tantangan dan ujiannya. Tentunya kita berharap kita bisa bersatu. Tadi saya juga mendengarkan pesan dari Khatib, marilah jangan mudah kita dipecah belah, diadu domba. Inilah Indonesia yang kita cintai, kita harus bangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Kami juga ingin selalu lebih dekat dengan para alim ulama, para tuan guru, karena kebersamaan antara umaro dan ulama tentunya menjadi kekuatan dan pondasi yang kuat untuk Indonesia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi terima kasih, mohon disampaikan salam untuk keluarga dan mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya dan tentunya bisa sukses meraih segala harapan yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.